Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa kembali bertemu pada program Banua Learning by Sharing, Berkah Ramadan bersama Banua. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil kiamah. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan belajar kita dari salah satu guru kita, Bapak Abdullah Farid LC. Semoga apa yang akan beliau sampaikan bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Selamat menyaksikan. Kalau ditanya iman itu apa sih gitu kan? Ya kita semua sudah tahu bahwa iman tentu saja meyakini keberadaan Allah, terus kemudian membenarkannya dengan hati dan sanubari. Artinya iman sebagaimana kemarin kita niat adalah pekerjaan kalbu, iman pun juga seperti itu. Iman itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau misalnya secara zahir dia terlihat sholat, terlihat zakat, tetapi kalau dalam hatinya dia tidak mengimani adanya Allah, maka itu dia tidak disebut sebagai orang mukmin, tetapi orang munafik. Dan itu banyak sekali contohnya dan kita akan membahasnya nanti. Terus sekarang iman yang baik itu yang seperti apa? Iman yang baik adalah iman yang membuahkan amal soleh. Kita tahu salah satu sifat dari para rasul adalah amanah ya. Selain juga tabligh, fatonah dan juga siddiq. Nah, amanah di sini artinya adalah dia dapat dipercaya. Nah, Rasulullah sendiri sebelum diangkat menjadi nabi sudah dikenal dengan nama atau sebutan Al-Amin. Kenapa? Karena beliau sebenarnya meskipun sebelum diangkat menjadi nabi sudah mengamalkan poin-poin keimanan. Misalnya beliau sangat ketika beliau diamanahi sebuah barang, maka beliau akan benar-benar menjaganya. Ketika beliau berkata jujur dan tidak pernah bohong. Itu adalah beberapa contoh dari pekerjaan yang didasari oleh keimanan. Terus suatu ketika Rasulullah juga pada waktu renovasi Ka'bah misalnya, itu dipercaya untuk menjadi orang yang menyatukan atau yang menjadi penengah antara para kabilah yang berseteru. Siapa nih yang kira-kira pantas atau layak mengembalikan Hajar Aswad ke posisinya semula. Dan ternyata mereka berselisih, tidak ada yang tidak bersepakat siapa, karena masing-masing kabilah bersikeras bahwa dialah yang paling berhak. Terus kemudian dicari jalan tengah dengan ide siapa yang nanti muncul atau datang duluan dari pintu sebelah sana, maka dia akan menjadi penak kita. Dan ternyata yang muncul siapa? Rasulullah SAW, dan orang-orang pun akhirnya ridho dengan keputusan atau penengah yaitu Rasulullah SAW. Baik, intinya iman yang membuahkan amal soleh adalah iman yang bagus. Jadi iman itu tidak hanya sekedar, oh saya iman kepada Allah nih, Artinya sudah cukup, tidak seperti itu. Kita nanti akan membahasnya. Kalau kita lihat misalnya dari dalam Al-Quran, banyak sekali kita temukan ayat-ayat yang menyandingkan iman itu dengan amal-amalan seperti itu ya. Jadi saya di sini ada 6 contoh yang saya kutip. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah 104. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Nah, ini yang pertama adalah pada saat itu sahabat dilarang mengatakan kepada Rasulullah ra'ina. Kenapa? Karena itu sebuah ejekan kaum Yahudi kepada Rasulullah. Ra'ina itu kayak semacam dungu semacam itu ya. Tapi dalam makna ra'ina itu sendiri adalah peliharalah gitu. Tetapi dari Allah sendiri mengajarkan kepada para sahabat untuk mengatakan unzurna isma'na seperti itu ya. Nah, di sini yang poin kita adalah iman dan mengatakan itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu istainu bis-shabri was-shalah innallaha ma'as shabirin. Menyandingkan kata iman dengan istainu bis-shabr. Artinya
meminta pertolongan dengan kesabaran dan juga meminta pertolongan dengan sholat. Artinya apakah di situ cukup hanya ya ayyuhalladzina amanu saja? Tidak. Nah, itu membuktikan bahwa iman itu adalah sebuah pekerjaan hati yang perlu diimplementasikan dalam bentuk amal soleh. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari sesuatu yang thayyib atau baik di antara rezeki yang telah direzekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu memang benar-benar menyembahnya. Nah, di sini menyandingkan iman dengan memakan makanan yang baik. Nah, jadi tidak hanya cukup iman saja terus kemudian berdiam diri tidak melakukan apa-apa, tidak. Tetapi iman harus dibarengi dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Masih ada lagi. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, ya, udkhulu, masuklah ke dalam kedamaian atau dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian itu mengikuti jejak setan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Terus kemudian ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, ya. Ya wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang telah diberikan, sedikit dari apa yang diberikan oleh Allah. Terus yang terakhir ini sangat menarik sekali, menyandingkan kata iman dengan iman. Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, ini sangat menarik sekali. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah, ya. Sudah beriman terus kemudian disuruh beriman lagi. Nah, ini cukup menarik sekali. Berimanlah kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, kepada kitab-kitabnya yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, juga kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa mengingkari Allah, malaikat, kitab-kitab dan Rasul-Nya, dan juga hari akhir, maka dia memang benar-benar dalam kesesatan yang nyata, gitu ya. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tersesat di jalan yang benar-benar jauh sekali. Nah, ini membuktikan bahwa iman itu tidak hanya sekadar apa yang dia ucapkan, saya iman nih, tidak, tapi harus dijawantahkan atau diimplementasikan dalam bentuk yang nyata. Baik, sekarang iman dan tafakur, apa hubungannya nih kira-kira, ya? Jadi pada waktu zaman sahabat, ada namanya sahabat Abu Abi Ibnu Rawaha, itu selalu saja mengajak sahabat yang lain seperti ini. Jadi beliau berkata, ta'alau nad'ullaha ta'ala nu'minullaha sa'atan. Jadi mari sesaat kita mengimani Allah. Apa itu maksudnya? Kok sesaat aja? Kenapa enggak sehari-hari seperti itu? Nah, maksudnya di sini adalah mari kita lebih mendalami iman kita kepada Allah dengan cara bertafakur. Nah, dalam ayat Al-Qur'an ada disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi dengan cara tafakur itulah, ya. Jadi dengan tafakur yang afaq dan juga anfusi. Nah, di sini Allah berfirman, kami akan memperlihatkan tanda-tanda kami di cakrawala dan juga pada diri kalian, sehingga akan muncul bahwa Allah itu memang benar-benar nyata. Nah, efek atau buah dari tafakur itu adalah bisa membuat iman akan menjadi lebih tebal lagi. Misalnya, tidakkah kalau dalam surat Al-Ghasyiyah kita lihat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir. Allah mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang ada di dunia ini, sehingga pada akhirnya nanti kita akan mempertebal iman kita dengan hal-hal seperti itu. Maka hubungan antara iman dengan tafakur itu sangatlah kuat. Demikianlah program Banua Learning by Sharing Berkah Ramadan bersama Banua pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Sampai berjumpa pada episode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.